Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada hari ini saya berada di BNR. Saya survei tanah yang mau dijual ya di sini. Ini tanahnya cukup bagus ya di Perumpat. Cukup bagus di Perumpat tanahnya. Nah, ini dan memang rencananya tanah ini mau dijual butuh ya, mau jual cepat ini tanahnya. Nah, saya kerja sama juga dengan Railway Jogja. Saya mungkin sebelum dipasangkan sejumpa baru saya survei dulu di lokasi ini rekan-rekan semua ya. Oke, okay. Good, tanahnya good, oke, okay. Banget, sip banget tanahnya. Semoga cepat jual. Tanahnya good banget ini tanahnya. Ini sekitar lokasi tanah ya Pak ya. Nah, ini di jalan utama. Nah, ini depannya ini garden tuh Pak. Apartemen langsung, pas apartemen depannya. Nah, ini lokasi tanahnya ini nih Pak, sepertinya ini nih, tapi saya bilang pasti benar nih. Ini lokasi tanah tuh yang agak tinggi Pak, ada bambu dua, tinggi tuh tanahnya. Nah, di sampingnya juga ada di tanah orang udah dipagerin. Nah. Oke. Okay. Itu Pak. Oke, kita pulang. Mantap. Oke, Pak. Beres hari ini pulang ke kantor. Puji Tuhan. Oke, kita on the way ke kantor. Nah, ini BNR nih, BNR office. Ini namanya Boulevard. Boulevardnya BNR, banyak di kanan kirinya, banyak ruko, ada orang pada jualan. Oke, agak sepi nih hari ini karena hari apa? Oh, hari Sabtu ya. Mungkin nanti siang atau sore lah kami agak rame nih. Belum ada buka nih toko-tokonya nih. Toko kulinernya, toko-toko yang dagang kuliner, toko-toko apa sih? Oke, rekan-rekan semua lanjut terus kita ikuti kegiatan saya seharian ini di Bogor sebagai agent properti Railway di Bogor. Thank you. Lanjut. Halo, para pencinta properti. Saya mungkin ada yang bertanya nih ke dalam hati saya. Ke dalam hati saya lah ya. Kepada saya dia berkata, Silo, kita dapat nggak dengan budget di bawah 1 miliar atau maksimal di bawah maksimal 2 miliar? Saya ingin dapat rumah yang bangunannya luas, yang tanahnya luas, tapi saya maunya di Kota Mandia Bogor. Kira-kira Pak Silo ada rekomendasi nggak? Nah, saya katakan ke rekan saya itu, yes, ada. Jikalau kamu punya uang di bawah 2 miliar, nah, atau 2 miliar, atau misal di bawah miliar lah, misalnya, ada juga kalau mungkin pasangan baru atau mereka mau merintis usaha di bawah 1 miliar, bisa juga. Kalau saya sarankan bagi para pencari properti ini, coba para pencari properti ini cari rumah di daerah BNR, Bogor Nirwana Residen. Coba cari aja. Saya yakin nanti rekan-rekan ketemu deh rumah yang murah dan tanahnya luas, bangunannya luas gitu ya. Cari di BNR. Terus, nah kalau BNR gimana suasananya? Pasti lo, kalau BNR ini suasananya bagus, tenang ya, tenang banget suasananya. Tapi saya sarankan sih jangan beli rumah yang di boulevardnya kalau rekan-rekan semua ingin ketenangan. Kenapa? Karena kalau malam hari atau malam weekend, malam minggu atau malam minggu ya, itu banyak motor-motor yang lewat sini gitu, motor-motor di daerah perkampungan yang lewat sini rekan-rekan semua. Jadi mereka kadang-kadang knalpotnya bising gitu ya. Nah itu, tapi carilah di daerah-daerah jalan kalau bisa klaster-klaster, misalnya ada klaster di Nirwana Residen, Arga Nirwana, terus klaster
banyak ada beberapa klaster itu ya, ada harmoni juga gitu ya, harmoni juga. Nah itu coba aja rekan-rekan cari deh di daerah sini yang kalau rekan-rekan semua budgetnya pas-pasan, mungkin budgetnya di bawah 1 miliar dengan tanah yang luas, bangunan yang luas, atau yang mungkin agak besar lagi dengan di bawah 2 miliar, 1 miliar sampai 2 miliar, cari aja di daerah Bogor, Nirwana, Sidet. Ya, saya sarankan seperti itu. Oke kok, rumahnya oke, tempatnya oke juga, keamanan juga oke kok. View-nya bagus nggak, Pak? Bagus banget. Kita kalau misalnya dapat tempatnya bagus, itu view-nya gunung. Ya, view-nya gunung, bagus banget view-nya. Dan terus keamanannya, Pak? Keamanannya bagus, karena kan dia pesisir klaster ya, jadi mereka di satu pintu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya saya sarankan juga bagi rekan-rekan semua ingin mencari rumah di BNR, ya carilah yang mereka one gate gitu ya. Jadi bisa klaster agak Nirwana, Tirta Nirwana, atau dimanapun juga, coba deh cari yang one gate. Jadi semua keluar masuk itu melalui pintu gerbang ya, jangan ada penjaganya, itu satpam ya. Oke, atau Pak, itu rekan-rekan yang saya bisa kasih masukan. Nah, Pak, tolong dong videoin misalnya tempatnya di Bogor di mana. Nih, saya videoin ya rekan-rekan semua ya, sebentar. Ini saya mungkin udah masuk-masuk nih. Nah, ini. Nah, ini videonya nih. Saya kasih tuh. Ya. Nah, di sini ada taman nih. Di sini ada apa namanya? Kayak taman deh, kayak aduh apa? Gibbon, Jungle Bond. Tuh. Nah ini kata saya, nah saya bilang coba belinya jangan di Boulevard, karena ya memang satu Boulevard memang agak mahal ya, mungkin harganya bisa 4 miliar, 5 miliar, tapi nggak nyaman nih. Kalau bisa rekan-rekan semua butuh ketenangan, suara bising nggak bisa, nggak kena deh, karena kalau malam ini masih motor-motor yang dari rumah perkampungan masuk sini, kadang-kadang mereka kebut-kebutan ya, atau balap-balapan ya, jadi janganlah hindari di daerah Boulevard ini ya. Kalau misalkan butuh ketenangan, tapi kalau butuh freshness ya silahkan aja, saya nggak melarang. Ini juga nih kita panorama nih, ini panorama yang kawasan elitnya di. Kalau semua kalau panorama memang agak mahal, tapi nggak apa-apa, ini masuk akal lah. Tanah luas 200 meter, 300 meter bisa kok di 2 miliaran atau misal 2 sampai 3 miliar masih bisa dapat nih panorama ini yang sebelah kiri saya ya. Nah itu Boulevard. Nah ini Boulevard gede-gede nih rumahnya tuh. Salah. Nah, ini Boulevardnya. Nah, tuh ini ada ruko nih, ruko. Nah, ini Bukit Nirwana. Ini boleh juga cari-cari di sini. Ini satu lantai, dua lantai ada di sini ya. Ini masih oke. Cari di Nirwana. Ya, Bukit Nirwana. Nah, terus. Nah, ini di Boulevard juga rumahnya besar-besar tuh, besar-besar ya. Kanan kiri rekan-rekan semua bisa lihat deh ya. Tuh, rumahnya besar-besar nih. Tuh. Ini mahal nih, bukan besar. Oh, besar rumahnya. Ya, besar tuh ya. Nah, saya sarankan rekan-rekan semua untuk cari ini di daerah sini. Nah, ini juga ada nih namanya ini apa ya? Sorry. Nah, Tirta Nirwana nih, boleh cari Tirta Nirwana gede-gede. Nah ini juga harga patro di Rwanda, ini boleh cari di sini juga. Nah di sini ini dekat dengan apa kayak kita apa tempat keramaian lah ya buat nongkrong-nongkrong. Ini ruko-ruko nih namanya Boulevard BNR apa namanya gini. Nah ini banyak ada Indomaret, Alfamart, kantor-kantor gitu ya, juga kuliner-kuliner juga ada di sini dekat ya tuh. Nah BNR Office ya, dekat ya. Pak, di sini tempat wisatanya enggak? Ya, ada tempat-tempatnya. Kalau terkenal di sini Jungle Land. Bagi rekan-rekan semua yang cari properti di sini Jungle Land ada untuk kolam renang ya, untuk ini dari mana-mana pada datang ke sini nih untuk berenang gitu ya. Banyak wahana-wahana yang bagus-bagus di sini. Nah, lihat ya semua rekan semua ya. Tuh. Ya. Tuh. Bogor Bowling Center. Nah, di sini ada apa aja? Nah, di sini ada ini, ada Hotel Aston. Terus ada pom bensin, ada enggak? Ada pom bensin di sini. Terus Hotel Pajajaran Suite ada. Terus apa? Tempat wisatanya ada, kulinernya ada, kulinernya juga di sini banyak. Terus apa lagi, Pak? Ya pokoknya ada sekolah enggak? Ada sekolahan. Sekolahan ya, di sini sekolah ada, sekolahan.
gitu ya, banyak pada jualan-jualan di sini nih, dari apa orang-orang penduduk pada jualan di sini tuh kayak pisang. Kampung Alpukat, Sauk Eleng, ya, ya rame lah di sini ya. Mereka semua yang mencari properti dengan harga yang murah, tapi bukan harga murah, maksudnya harga yang di bawah 2 miliar ya, ratusan juta atau di atas 1 miliar. Nah, cari aja di daerah BNR, Bogor Nirwana Residen. Nah, ini kalau saya lanjutkan terus ya, itu akan tembus ke perumahan ini, perumahan BNR juga namanya Cluster Harmony. Harmony 1, Harmony 2, Harmony 3. Nah, di sini juga tuh ada sekolah Al Azhar Sipa Budi Bu Udi Kota Bogor. Nah, ini apartemennya belum jadi nih. Ya, tuh apa belum jadi nih. Ya, tahun ini bagus nih, ini menurut saya perkembangannya akan bagus di untuk 5 tahun ke depan nih ya. Buktiin deh sama saya deh. Cari aja properti sini, Budi bagus nih. Ini banyak klaster-klaster ya, gitu ya, klaster-klaster. Tuh ini The Clip. Nah, ini sih rekan-rekan semua yang saya bisa kasih. Memang klaster banner ini cukup banyak ya, klaster ini. Ada beberapa klaster kayak Cendana, tadi juga The Clip ada, semua Harmony. Tapi saya nggak sampai Harmony karena Harmony ini di belakang ya, agak cukup jauh. Tapi nggak usah jadi lah, kita deket-deket aja lah. Nah, itu rekan-rekan semua, silahkan rekan-rekan semua dimanapun rekan semua berada, jika ingin mencari properti di Bogor di daerah Kota Bandia dengan suasana yang enak gitu kan, dengan suasana yang enak, yang teduh gitu, udaranya bagus dan luas-luas dan punya banyak fasilitasnya, silahkan rekan-rekan cari properti ke BNR, Bogor Nirwana Residen. Bogor Nirwana Residen ya, cari aja di sini ya. Tempatnya enak kok, tempatnya enak. Nah, ini masih saya bilang, itu banyak kan saya rekomendasikan ke klien-klien saya ya, seperti itu gitu ya. Itu untuk cari rumah di sini. Nah, ini aja tuh sedang dibangun tuh rumah lagi tuh. Ya. Itu namanya Grand Victoria. Nah, Grand Victoria. Nah, okay, semua, thank you. Kita lanjut lagi ya perjalanan saya di hari ini untuk para pencipta properti ya. Itu silakan menggunakan semua, kalau mau like, subscribe semua nggak apa-apa, share juga nggak masalah. Nah, ini kita udah sampai sini aja ya, kita balik aja kalau terus ke belakang ke perumahan Harmony ya. Oke, kita balik sini. Nah, itu ada pom bensin Pertamina. Nah, nggak usah jauh-jauh nih. Tuh, pom bensin Pertamina tuh. Ya. Pom bensin Pertamina. Terus di sini juga ada hotel Aston, ada Aston. Saya Pajajaran Suite nih. Tuh, ada Pajajaran Suite ya. Nah, itu Pajajaran Suite. Oke, gitulah rekan-rekan semua, pemasuk yang kasih saya masukan untuk di daerah Bogor ini ya. Kalau nanti rekan-rekan nanya, Pak, di mana Astonnya Pak? Kalau di videoin ya udahlah, rekan-rekan semua pakai Google Map aja lah ya. Semua cari Aston Bogor Bogor Dewa Residen pasti keluar, gede tuh ya. Thank you semua. Lanjut hari ini dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan yang baik-baik aja hari ini.